Halo anak-anakku kelas 2 semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Mr. Abbas melihat hasil karya kalian ternyata hebat ya. Kalian sudah bisa desain ya. Gimana rasanya desain kemarin membuatnya? Perlu teliti, perlu fokus, perlu sabar toh. Ternyata dengan desain, dengan belajar fokus, teliti dan sabar, hasilnya bagus, rapih ya. Nah, itu menggunakan kurva kemarin ya. Nah, setelah kita belajar desain menggunakan kurva dan kita sudah belajar juga bagaimana mengetik dengan cara penomoran otomatis. Nah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan belajar desain word art. Apa anak-anak? Word art ya. Nah, kalian untuk prakteknya seperti yang Mr. Abbas contohkan berikut ini. Kali ini Mr. Abbas membuat word art ya. Nah, jadi word art ini bisa membuat model-model teks ya. Kalian bisa lihat pada papan teks-teks pengumuman ya. Pada selebaran biasanya ada tulisan-tulisan yang bermacam-macam modelnya. Nah, ini caranya membuat bagaimana Mister? Caranya sangat mudah ya. Caranya adalah seperti yang akan Mister Abbas jelaskan berikut ya. Nah, di sini selain Mister Abbas menjelaskan cara word art, Mister Abbas mengajari kalian tentang bagaimana pengelompokan atau klasifikasi. Kali ini Mister Abbas mengelompokkan nama-nama di film Naruto. Ada Naruto Uzumaki, Sakura, Haruno, Sasuke Uchiha, dan Kakashi Hatake. Ya, nah, kalian nanti boleh tokoh yang lain ya. Momennya ini, nama kalian dulu terus tulis tokoh film Doraemon. Kalian bisa Doraemon, Suneo Honekawa. Ada lagi Nobita. Nah, kalian nanti bisa yang lain ya. Atau tokoh-tokoh Ipin Upin, Opah, Kak Rus, dan lain sebagainya. Adapun caranya anak-anak, pertama kalian adalah membuka Microsoft Word seperti biasa ya anak-anak ini ya, untuk lembar kertasnya ya, untuk lembar kerjanya. Lalu kalian bisa menekan pada tools atau menu insert. Apa anak-anak? Insert, tab insert ya, ada tab home, tab insert, tab design, tab layout. Kita di insert ini, kalian pilih word art. Pilih apa anak-anak? Word art. Kita tulis, umpamanya aku pengen yang model ini mister. Yang warna ini mister. Ditulis aja. Ya, namanya adalah Abbas Rosadi ya. Namamu, tulis namamu sebagai judulnya. Nah, ini bisa kita pindah anak-anak. Lalu kita lepas. Nah, kan? Nah, mister. Itu kok bisa belok-belok kayak gitu, gimana caranya mister? Nah, caranya adalah kan klik ini sampai ada tanda blok nih. Tandanya ini anak-anak. Nah, tandanya ini ada kotak-kotak ini ya. Kalau diklik di sini hilang dia. Di sini ada. Nah, klik shape format. Nah, maka di sini ada formatnya. Nah, kalian bisa model bengkok. Nah, aku pengen model yang muter mister. Nah, nanti kalian bisa bervariasi. Aku pengen model lain mister, diganti mister. Nah, ini bisa. Gitu ya, atau dan apa-apa. Nah, kalian coba semua untuk latihan mengasah kreativitas kalian. Paham anak-anak ya? Kalian bisa membuatnya dengan menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di film yang kalian sukai, gitu ya. Nah, warna hurufnya. Apakah cuman kayak gitu mister? Cuman bisa bengkok-bengkok terus tiga dimensi rotation ya. Ini kalian coba bisa anak-anak untuk berlatih kreasi ya. Nah, kalian juga bisa mewarnai teksnya nih, teksnya diwarnai. Paham anak-anak ya? Untuk digedein seperti biasa, kalian menggedekan home lalu digedekan lagi tung-tung. Bisa lebih gede lagi. Paham anak-anak ya? Mister kok warnanya gelap ya? Aku pengen ganti ya mister. Warnanya gelap. Kalian bisa menggantinya dengan model yang terang. Lalu dibuat lanjut.
Dan anak ya. Nah, kalian bisa meletakkan sesuai posisi yang kalian kehendaki supaya indah untuk berlatih kreasi teks. Oke anak-anak, selamat belajar, semoga bermanfaat. Oke anak-anak semuanya, kalian paham dengan yang Mr. Abbas jelaskan barusan? Nah, sekarang kalian mencoba untuk praktik di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.